Kepergok saat menyambar motor di jalan alur laut Koja, Jakarta Utara, satu dari dua pencuri sepeda motor diamuk massa. Pelaku segera dievakuasi ke kantor lurah sebelum diserahkan ke Polsek Koja. Sementara satu pelaku lainnya kabur. Sungguh sial nasib seorang pelaku pencurian sepeda motor ini. Ia yang tertangkap tangan warga saat berupaya kabur di jalan alur laut Rawabadak Selatan Koja, Jakarta Utara Jumat siang, jadi sasaran amuk massa yang emosi. Kejadian bermula ketika dua pelaku baru saja menggasak sepeda motor yang terparkir di depan rumah warga di Gang Langgar, Kelurahan Rawabadak Selatan, Koja, Jakarta Utara. Namun saat membawa sepeda motor hasil curian, kedua pelaku dipergoki warga yang sontak meneriakinya. Kejadiannya itu di gang depan kan, terus diteriakin yang lagi belanja di Alfa, maling, terus lari ke sini. Ada yang menghalangin motor, disenggol, terus lari ke belakang, terus kemarin. Oke, berarti dia nih berapa orang pelakunya bang? Dua orang ya? Yang ketangkap dua-duanya atau gimana? Yang ketangkap satu doang sih, yang satunya pakai motor seperti kamu. Motor berhasil diselamatkan dan pelaku dibawa ke kantor kelurahan setempat. Kawasan Jalan Alur Laut, Rawabadak Selatan, Koja, Jakarta Utara ini adalah salah satu lokasi rawan pencurian sepeda motor di Jakarta Utara. Aparat kepolisian diminta untuk mengintensifkan patroli di lokasi-lokasi rawan pencurian sepeda motor. Muhammad Nur melaporkan dari Jakarta.